pasti surat pemanggilan sudah kami layangkan, ya kan? Kami layangkan dengan waktu yang patut dan kami berharap pimpinan KPK maupun pihak-pihak yang lain yang sudah mendapatkan panggilan dari Komnas HAM untuk bekerja sama, datang kepada Komnas HAM memberikan berbagai informasinya agar publik luas mengetahui apa sejatinya kasus ini. Karena salah satu yang penting dalam konteks prosesnya Komnas HAM itu adalah membuat terangnya peristiwa sehingga kita nggak ikut-ikutan sakwa sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk juga menjernihkan apakah memang ini bagian dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia ataukah bukan. Jadi kalau ditanya apakah akan dipanggil dalam pekan depan, minggu depan ya, surat panggilan sudah kami layangkan.